mungkin apa yang diomongin sama Raka itu betul, dalam artian orang tua terutama papanya Kopang ini galak. Terus belum masuk tuh bisa lihat mukanya, apa ekspresi dari Raka tuh begitu nervous, begitu tegang, tapi mudah-mudahan apapun yang dibicarakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Raka, itu yang paling penting. Tadi akhirnya setelah padu nervous, bapaknya sih akhirnya menyetujui. Okay. Tapi bapaknya memberikan saran, semua sekarang tergantung dari Komangnya. Setelah mendapat izin dari ayah Komang, saya tidak langsung merasa yakin semuanya akan berjalan dengan lancar. Mengingat beberapa bulan ini, hubungan saya dengan Komang agak kurang baik. Hal ini dikarenakan saya jarang memiliki waktu dengan Komang karena padatnya jadwal pekerjaan saya. Nah, saya sebetulnya lagi pengen ngobrolin soal kira-kira di mana tempat yang pas buat venue pelamaran Raka dan Komang. Sambil jalan aja kita. Oke, mungkin kita sambil jalan kita dapat inspirasi. Oke. Okay. Jadi saya punya ide gimana kalau kita ke Pelabuhan Benoa. Jadi kebetulan saya punya teman yang punya yacht. Serius nih? Iya, serius. Kita pakai itu aja gimana Bang? Wah, itu keren, itu keren. Itu keren dan saya jamin pasti akan romantis tuh. Iya, mudah-mudahan. Saya belum tahu pasti bagaimana reaksi Komang saat itu. Karena kita memang belum pernah melakukan sesuatu di yacht tersebut. Jadi mungkin bisa Komang akan menyukainya. Tapi mungkin saja tidak setuju. Kak Demi, ini tempat yas yang aku bilang untuk tempat lamaran. Wow, wow. Keren, 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 keren. Waktu kami survei venue, yang pertama saya kaget ya ngelihat apa yang direkomendasikan sama Raka. Sebuah venue yang buat saya ini sangat luar biasa indah. Kita boleh naik ke atas kan langsung lihat ya? Kita lihat aja mungkin sambil kita cari tempat view yang bagus untuk lamaran nanti gimana. Oke, okay, silakan Raka duluan. Oke. Okay. Oh. Kira-kira di mana sekarang yang enak nih buat kita lamaran nanti ya? Kita explore ya. Iya, betul. Coba. Saya melihat sekeliling di situ, tiba-tiba saya punya ide nih. Ini lebih menarik kalau Raka menyatakan perasaannya, menyatakan keinginannya di ujung ya. Kalau saya sih kalau di ujung kayak gini kan lebih seru gitu kan. Tapi kira-kira kalau misalnya kalian misalnya Raka sama Komang di situ berani enggak? Saat itu saya terkejut juga ketika pelamaran harus dilakukan di ujung yacht itu. Yang pertama, saya mempunyai fobia terhadap ketinggian. Jadi ketika harus dilakukan di ujung yacht itu benar-benar, waduh, berani tidak, berani tidak. Kalau di sini nih kak, iya. Nah, jadi nanti Raka bawa Komang ke sini, terus Raka bilang speech-nya di sini, terus Raka lamarnya di sini gimana? Kayaknya keren banget di sini kayaknya. Tapi aman ya ini ya? Mudah-mudahan lah, sedikit menantang sebenarnya sih. Tapi ya harus dilakukan, demi perjuangan hal yang terbaik harus semua dilakukan. Ada yang lain nggak kira-kira Raka mau nambahin apa gitu? Mungkin kan kalau cuma kita lamaran di sini aja, Remy, kayaknya kurang seru nih. Gimana, aku punya ide nih, gimana kalau kita tambahin pemain violin di sini? Saat itu saya ngeliat di yacht itu suasananya pas banget, jadi saya punya ide bagaimana kalau saat itu kita menambahkan pemain violin di sana. Pasti akan menjadi perpaduan yang menarik sekali di sana. Mau lagu apa kira-kira? Ah, kita berdua punya lagu kenangan nih. Hah? Dulu zaman kita masih pacaran dulu kan, saya cerita dulu kita sempat LDR okay, itu. Di Malang itu ya? Iya di Malang, saya di Malang, Komang di Bali. Jadi kita punya satu lagu waktu itu dari Vanessa Carlton, ya A Thousand Miles. Banyak cerita dari lagu tersebut. Jadi benar-benar rasanya kami ingin bertemu tapi terpisahkan oleh jarak yang begitu jauh. Tadi kan Raka bilang pengen ada pemain violin. Iya. Yeah. Kira-kira punya referensi nggak siapa gitu atau tempat ya, untuk itu? Aku ada sih pemain referensi teman pemain violin, mungkin coba aku hubungin dulu ya. Boleh, dia boleh. Bisa nggak antar? Boleh. Bentar ya. Halo. Halo, dengan Mbak Intan ya? Iya betul. Ini siapa ya? Saya Raka, Mbak Intan. Oh, iya kenapa Mas Raka? Ini Mbak Intan.
saya pingin minta tolong dengan Mbak Intan ini untuk acara lamaran saya untuk mainkan violin di Yards nanti rencananya tanggal 29. Gimana dari Mbak Intan bisa nggak? Oh, rencananya berapa orang ya pemain violin? Dua mungkin Mbak Intan. Oh, buat tanggal berapa, Mas? Hari Minggu tanggal 29.